أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال Hello, assalamualaikum mak. Assalamualaikum. Mak call tadi? Call lah. Subuh pagi tadi sampai kat airport. Oh iya kah, sampai subuh? Lepas tu, bah dah siap dah. Tolak balik dah. Tolak balik dah. You ada kat Kedah lagi ni, you dah ada start ni. Ada start. Ada start ni. Tak apa. Sihat semua tu mak? Sihat semua? Semua sihat lah. Sihat. Demam sikit. Oh, cepat lah. Mak singgah. Ha? Berapa hari tu tak nak cepat? 10 ha? 10 hari. Mak tu kat ni kat Langgar lah. Ya, baik. Singgah Langgar dulu. Alright, mak. Okay. Apa yang tak duduk Langgar? Oh, dia duduk duduk start lagi lah. Duduk start ni. Balik mengundi dah lah. Balik mengundi? Okay. Tapi tak duduk Langgar. You duduk hotel. Tak apa lah. Okay. Balik apa orang? Sorang-sorang. Okay, baik. Assalamualaikum. Lagi balik Langgar lah. Langgar. Aku dah pergi ke Langgar. Baik. Okay. Okay, baik. Assalamualaikum. Rusmini. Waalaikumsalam. Apa cerita, Pak Yus? Kau tahu tak apa cerita? Pak Yus pun tak tahu. Tanya siapa-siapa PM kita. Ucap tahniah lah. Dan kita Sorry guys. Kak, buat teh panas tu. Teh panas. Tak, minum. Oh, order itu lah. Sunyi je komen. Tak apa, jangan ni lagi. Jangan komen-komen lagi. Aku nak potong buku ni. Ya. Ada siapa masuk tolong baca komen? Ada siapa-siapa nak masuk tolong. Tolong ejas tak? Aku nak ketik buku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang kita tak ada nak record. Ya, tak ada nak request. Pak Yu dah invite lah. Invite tu. Tolong sat layar ni. Tak layar tak. Cuma layar tak. Saya tengah apa orang kata ni, fikir kan. Untuk semua pentasuk politik ataupun pemimpin lah kan. Cukup lah Hazal. Kan, kita buat kan. Untuk Malaysia sekarang. Kita cuba untuk Malaysia aja. Cukup. Tak payah nak taksub kau ni, diplomati kau ni, tak payahlah. Kita bina kita bina ekonomi kita. Ya. Sampai masa dah. Ekonomi kita, keluarga kita. Allah mungkin Allah Taala bagi petunjuk ke kita lah kan. Cukup lah. Untuk kita sedang ya. Semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tak bagus. Memang kita sepatutnya tak payah taksub dengan ahli politik, dengan politik semua ni sebenarnya. Kita bersederhana. Kalau boleh bersederhana. 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 Okay lah, saya bagi pandangan dan pendapat saya. Okey. Kita tak boleh menyalahkan satu sama lain. Dalam Islam, kita tak boleh menyalahkan satu sama lain.
salah, okey kata salah A, Yeah. salah salah C, salah D. Sampai bila kita nak menyalahkan satu sama lain? Okey, dalam Tak Islam, kira lah. Tak salah, tak kira lah. dalam tak, ini contohlah. Dalam Islam, contohlah orang tu kata saya salah, awak salah. Saya kata awak salah, awak buat salah. Okey, kenapa kita tak berlapang dada? Okey, saya minta maaf kalau ada apa yang saya buat salah di mata awak, saya minta maaf. Terima kasih atas perkongsian anda dan saya akan berubah ke arah ke yang lebih baik. Kenapa kita ahli-ahli politik semua tak ada punak kata merendah diri, merendahkan diri itu bukan kita ni tak dipijak-pijak. Allah lagi suka kita merendah diri. Sebab sahabat, sahabat, Islam true, sahabat. Yeah. Sahabat, daripada mana sahabat? Ni guys, ni semua yang masuk ni saya invite sendiri, depa tak minta pun. Depa masuk. Nama apa sahabat? Nama saya Wan, saya daripada Tampin. Tampin Perak. Saya tak kisah siapa-siapa ahli politik. Alright. Kisah ni siapa pun tak apa, dengan izin Allah. Sesuatu berlaku tu dengan izin Allah. Bersebab. Ni hak mana yang Allah bagi tu, itulah bersebab. Benar, benar, benar. Allah, Allah bagi. Siapa naik? Takkan bergerak satu zarah tanpa izin Allah SWT. Sebab tu kita kalau ada orang bom, ya, tak nak bergerak sejarah tanpa izin Allah. Hari ni pun aku tak ingat hari lah. Sesuatu tanpa izin Allah. Aku buku ini. Tak mustahil. Kita merancang Allah juga. Yang merancang Allah buat baik merancang. Keyakinan pada manusia. Ya, saya kalau saya dia. Kita berusaha. Allah yang menentukan yang terbaik. Contoh betul, betul. Ada banyak hikmah ni Allah nak tunjuk kat kita ni. Ada banyak hikmah Allah nak tunjuk kat kita ni. Betul. Betul. Contohlah saya kata, betul, saya Allah buat benda tunjuk ni. Aku nak buat ni lah. Benda ni. Aku kata benda ni baik lah. Bagus lah buat benda ni. Aku kena buat benda ni. Tapi tanpa izin Allah, Allah kata benda tu tak baik. Allah berbolak balik kan. Benda lain. Maksudnya benda tu yang lebih baik. Ya. Sebab Allah lebih mengetahui. Ya, Allah kadang-kadang baik bagi kita bagi tapi sebenarnya bagus. Kita tak mengetahui rahsia alam ni, rahsia Allah ni. Kita hanya tahu sikit je tapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik, apa yang sebenarnya. Hari, jangan kita mempertikaikan. Tengok aku bertanya hari, hari ni rasa. Entah selasa ni. Hari ni hari Selasa. Jangan kita mempertikaikan kerja Allah. Jangan tanya. Allah. Nak tanya apa? Macam nasional buat pengumuman apa tak lagi? Nak tanya apa? Ada apa-apa information? Ada Barisan Nasional umum apa-apa tak? Keputusan ni orang. Belum. Saya tak tahu. Okay. Saya ingat. Ingat saya pada hemat saya lah kan. Pada hemat saya mungkin diorang akan umumkan last minute lah. Last minute pukul 1:30 ke 1:45. Saya rasa sebab bila last kita bagi pengumuman yang sebelum pukul 2 last minute punya, dia tak ada lagi. Kalau dia umum awal, dia ada urusan jual beli. So kalau dia last minute dah hantar surat kepada agung kan, mungkin urusan jual beli ahli Mungkin. Kalau dia umur pagi tadi 10 ke 11. Pada hemat saya tak kisah apa pun jadi. Tak apa pun PM, tak payah. Saya tak risau sangatlah. Assalamualaikum. Betul. Silakan. Kalau saya kan, tugas kita saling mengingatkan satu sama lain. Okeylah, contoh saya, kita ni satu dah amalan yang kita dah lupa sebenarnya daripada nenek moyang kita. Contoh nenek dulu amalan. Contohlah, orang ni nampak anak orang ni jalan main tepi jalan. Kita nasihatkan anak ni. Jangan main tepi jalan. Bahaya, dik.
Itu amalan dia yang tu kita tak amalkan, tak praktikan. Saling mengingatkan satu sama lain. Macam tu juga dalam politik. Dalam politik, saya tengok dekat parlimen. Dalam parlimen, dia ni maki dia ni caci dia ni. Tak ada seorang yang mendamaikan. Kata, eh janganlah kau macam ni. Janganlah kau bertekang leher, bertekang lidah dengan ni. Tak baik tau macam ni. Tak ada yang mendamaikan. Yang untuk menenangkan keadaan. Okey. Yang kalau nak mendamaikan, apa ni? Speaker yang biasanya. Yang mendamaikan kata, tak baik macam ni, macam ni. Kita mengingatkan. Dalam kisah Nabi Musa, Allah Maha mengetahui. Allah kata, Allah, kau pergilah menyampaikan peringatan pada Fir'aun. Allah suruh. Kenapa Allah suruh Nabi Musa menyampaikan peringatan pada Fir'aun? Padahal Allah tahu yang Fir'aun tu tak akan dengar apa yang Nabi Musa sampaikan. Allah tahu. Siapa kata Allah tak tahu? Apa yang akan datang Allah tak tahu. Kenapa Allah suruh? Sebab ada sebabnya Allah suruh Nabi Musa menyampaikan untuk memberi peringatan dulu. Orang tu nak dengar, tak dengar, itu terpulang. Yang penting kita dah jalankan tanggungjawab sebagai umat Islam. Itu sebenarnya. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Alhamdulillah. Yang lain kita serahkan pada Allah. Yang lain kita cerahkan pada Allah. Ini itu kita dah jalankan tanggungjawab. Apa saja yang Allah angkat jadi bang pemimpin kita, kita halo, bang, terima lapang dada, kita sokong dan kita sama-sama membantu. Membantu, okay, saling mengingatkan satu sama lain ni. Bang, boleh saya minta? Masuk cerita bantu ni, bantu macam mana tau? Masuk bantu ni, kita yang pertama, kita menerima tu adalah membantu. Okay? Kemudian menerima tu kita bantu. Yang penting Islam tu lah. Islam tu yang mesti kita jaga. Alright. Iyalah, okay, macam mana bagi kita nak jaga terang Islam tu? Kita kena mengingatkan satu sama lain. Mengingatkan satu lama selain dalam Islam suruh menghormati. Yang mula-mula Islam, diri dulu. Diri dulu. Sekejap. Ini penting. Mula-mula Islam, diri dulu. Lepas tu isteri dan anak-anak. Alright, kita dah Islam, betul-betul Islam ke belum? Lepas tu isteri dan anak-anak kita dulu. Keluarga kita kan? Okay. Kemudian kita settle bab kita automatik ke masyarakat. Dia akan kembang sampai ke peringkat negara dan pemimpin lepas ni, insyaAllah. Alright? Betul. Okay. Maknanya Islam diri kita tanya. Tanya kat kita. Fardu'ain kita, fardu'ain isteri anak-anak kita macam mana? Kemudian ekonomi kita macam mana? Yang tu dulu. Lepas tu yang lain akan berlaku dengan sendirinya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay. Kita banyak kita cerita pesan ke orang. Tapi kita sendiri pun anak kita berapa orang kita yang boleh berdoa kita bagi belajar ke arah Islam. Kita dah Islam. Kita ada 7 orang anak. Berapa orang kita hantar anak dekat pondok? Ada seorang. Kita nak berjuang, mana nak dapat pelapih-pelapih yang ilmuan Islam ni kalau kita tak hantar anak kita ke pendidikan yang macam tu? Itu kata kita dulu. InsyaAllah. Yang lain, hak lain, okey. Kemudian, anak-anak orang macam mana anak kita juga. Sentiasa kita tunjuk akhlak-akhlak yang baik. Kita sentiasa bercakap benda-benda yang baik-baik. Maknanya, macam orang dulu-dulu lah. Anak orang macam anak dia. Betul? Dalam Islam pun macam tu. Okey, kita ambil skop yang kecil ni dulu. Nampak? InsyaAllah, mudah-mudahan hal yang akan berkembang. Ya, okay. Ya. Yeah. Saya nak tambah sikit. Siapa nak ni? Tune. Official. Okay, Pak Yus. Okay, tambah. Silakan. Selepas. Okay, saya nak tambah sikit. Selepas pilihan raya kita ni. TikTok semua heboh lah. PN lah. Bagi saya lah. Saya tak kata PN ke, BN ke, PS ke. Tapi kalau dia pegang amanat rakyat, dia pegang, dia bawa betul-betul lah. Kita mengharapkan itu yang kata tadi. Ya, Pak Yus. Itu yang kata tadi. Apa yang cerita dia, hak dia buat kerja dia. Okey, hak bahagian kita buat kita. Hak bahagian kita dah selesai, kita ada undi lah betul.
kita dah kempen, kita dah undi apa semua, bahagian kita dah selesai. Segala-galanya itu adalah daripada tangan kita yang pilih hari itu. So apa yang kita dapat, yang itulah kita dapat. Dan sekarang ni apa yang kita buat adalah tugas kita, kita membina diri kita, isteri, anak-anak kita, ekonomi kita. Dalam masa yang sama kita membantu di sekeliling kita. Membantu tak semestinya duit. Betul? Membantu di sudut akhlak kita, membantu di sudut apa yang boleh kita sampaikan, berpesan-pesan. Kita tengok dekat khutbah widak tu, itu dia punya komplit dia. Okey, saya nak tambah. Khutbah terakhir Rasulullah tu. Selami betul-betul. Baik, silakan. Tambah-tambah. Okey, saya nak tambah sikitlah. Okey, sebab tu kita kena munasabah diri. Munasabah diri kita, memperbaiki diri. Bukan menyatakan kita ni betul, baik, bagus. Sebab ada kisah Habib Ali Zainal. Ustaz Habib Ali Zainal pernah berkata, kau nak menasihatkan orang, tak semestinya kau tunggu kau baik baru kau nak menasihatkan orang. Kita tak baik lagi pun tak apa. Kita boleh menasihatkan ingat. Mengingatkan satu sama lain. Boleh buka YouTube dia, Google dia boleh. Kalau tak percaya, Ustaz Habib Ali Zainal. Sebab dia berlapang dada. Hati dia tenang. Dia mengingatkan ni, dia tak merasakan ilmu yang dia ada ni, dia lah hebat, dia yang baik, dia yang bagus. Sebab dia merasakan dia serba kekurangan.